Halo teman-teman, selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengubah keyboard HP Samsung A33 5G menjadi LED keyboard. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, untuk mengganti keyboard di HP Samsung A33 5G menjadi LED keyboard, pertama kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi LED keyboard di menu Play Store seperti ini. Silahkan teman-teman masuk ke Play Store, kemudian ketikkan di bagian pencarian LED keyboard seperti ini. Nah, di bagian sini ada banyak pilihan LED keyboard yang bisa teman-teman pilih. Setelah itu silahkan teman-teman ketuk dan install aplikasi LED keyboard yang ingin teman-teman gunakan. Setelah aplikasi LED keyboard sudah terinstal di HP Samsung A33 5G kita, selanjutnya silakan teman-teman masuk ke menu pengaturan. Kemudian di menu pengaturan silakan teman-teman scroll hingga menemukan pilihan manajemen umum. Silakan teman-teman ketuk manajemen umum seperti ini. Setelah itu silakan teman-teman pilih daftar dan default keyboard. Silakan teman-teman ketuk seperti ini. Dan di sini ada pilihan LED keyboard yang sudah kita install tadi. Setelah itu silahkan teman-teman ketuk tombol yang ada di sebelah kanan dari LED keyboard seperti ini. Kemudian pilih OK. Setelah itu kita ketuk OK. Dan setelah itu di bagian atas ini ada pilihan keyboard default. Silahkan teman-teman ketuk. Selanjutnya silahkan teman-teman pilih LED keyboard. Nah, di sini sudah berubah menjadi LED keyboard. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, sudah berhasil ya teman-teman, keyboard di HP Samsung A33 5G saya sudah berubah menjadi LED keyboard. Oke teman-teman, demikian tutorial cara mengubah keyboard HP Samsung A33 5G menjadi LED keyboard. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.